Datanak seperti biasa setiap hari Rabu malam Kamis selepas Warta Berita, kita akan mendengarkan satu acara yang penuh dengan makna sejarah dalam perkembangan Islam di Kalimantan Selatan yang dikemas dalam acara Basair Melayu Banjar. Dan ini sudah berlangsung beberapa episode, boleh dikatakan 6 atau 7 episode ya. Tangsanak yang mengikuti terus-menerus tentu akan mengerti tentang kisah perjalanan para ulama di Kalimantan Selatan, para tokoh, kemudian perkembangan Islam masuk di Kalimantan Selatan. Dan seperti biasa, acara Basair Melayu Banjar ini dipimpin oleh Bapak Yusli Yaninur. Selamat malam, Pak Yus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat kelihatannya nih. Pak Abdul Jalil bisa tampil juga di studio setelah beberapa pekan absen, Pak Yus ya. Iya. Tapi ini Pak Nurmansa yang kelihatannya enggak. Iya, agak sakit malam ini. Ya, mudah-mudahan doa kita selalu tercurah kepada beliau sehingga bisa sembuh sakitnya dan bisa gabung lagi. Pak Yus, malam hari ini tema yang akan diangkat? Kita akan mengangkat tema malam ini saluran Islamisasi melalui jalur pendidikan dan kesenian, okay, serta bagaimana terbentuknya orang Banjar itu. Kemudian iramanya tetap seperti kemarin? Iramanya tetap. Yang tampil malam ini 6 orang. Wah, 6 orang. Saya sendiri, yakni dengan irama Batang Banyu. Pak Abdul Jalil nanti dengan irama Tingkalung Sangkur. Tingkalung Sangkur. M. Hasan dengan lagu atau langga Musafir Madam. Pak Hasan ini belum pernah tampil, gak? Pernah. Sudah pernah? Tampil, ya. Sudah pernah, gak? Terus? Kemudian Pak Abdul Wahab dengan irama Pahuluan. Nah, ini wajah baru. Wajah baru. Wah, ulur salut ini karena memang ternyata banyak wajah-wajah yang terpendam selama ini. Sambil malam ini. Kemudian 6 orang, gak? 6 orang berarti iya. Iramanya ada 6 juga, ya? 6. Pak Muhlis dengan irama Tengah Malam dan Pak Ahmad Sa'rani, okay, nah, dengan langgam dan daman. Wah, ini yang dari Mandi Angin. Mudah-mudahan yang di Mandi Angin masyarakatnya seberataan mendengarkan. Yang di Gunung Makmur seberataan mendengarkan. Apalagi di Banjarmasin. Okay. Baik, Pak Yus, kami persilakan untuk Basair Melayu Banjar pada malam ini. Yeah. Thank you.
sebagai sebutan. Itulah tempat yang dikhususkan. Sungai Halat, itulah perwatasan.
Bye.
Selanjutnya kami persilakan siap-siap untuk grup dari Bapak Yusnianur. Dipersilakan ada Ahmad Saroni ya yang nanti akan tampil juga. Baik, silakan Mas. Thank you.
Dan orang daya.
Allah wajib dilaksanakan.